Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kita limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masya Allah berikan badan yang sehat, segar bugar, bisa wak pai kasurau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat bajaso bagi umat manusia, umat Islam dan kita, sehingga kita sampai saat kini bisa menjalankan ajaran Islam berkat perjuangan beliau. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, nak kita panjang mukadimah, kita ulang-ulang kaji kita, kita ansu-ansua pengik diri kita. Pagi kini kita akan membacakan surah An-Nisa ayat 120. Beko kita tambahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Itu ayat 122. Ayat 121 Ulaika ma'wahum jahannamu wa la yajiduna anha mahisa. Sadaqallahul azim. Jadi surah An-Nisa ayat 120, 121 masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, cerita tentang syaitan, sifat-sifat syaitan, karajo-karajo syaitan, dan secara umum keseluruhannya adalah menggoda wa, menggaduh wa, menjerumuskan wa, menghancurkan wa, memunahkan wa, masuk ke dalam neraka wa nene. Tuma pada ayat sebelumnya, syaitan tu menyasi anak. Tu syaitan. Mengko tidak ada kompromi awak di syaitan tu. Tidak ada ruang persahabatan di syaitan tu. Syaitan nyata sebagai musuh. Nah, jangan sampai berpikir lo bahas supaya mendapatkan sesuatu bakawan di syaitan. Kalau lah bakawan di syaitan lah payah lapih lagi. Dan syaitan ku menjerat awak. Walaupun nyolah berjanji meminta kalau ta'ala sebahagian dari hamba-hambamu tu ha, akan menjerumuskan. Jadi awak harus tahu lo rasio setan kuak. Dan setan ku profesie targetnya tujuannya itulah jalek untuk menghancurkan awak, menyasihkan awak. Lalu kemudian bahas supaya awak banyak angan-angan, bahkan merubah karunia atau nikmat yang Allah berikan kawa itu target eh. Tak bersyukur awak dia ni. Merasa kecewa tarui awak. Tak menerima anak diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu keinginan syaitan. Kalau ada tanda-tanda takatu dia awak, berarti awak terperangkap di dalam jebakan syaitan. Mau pupik gaya. Itu tu maksud sekali. Jadi di ayat 120 Allah mengatakan, ya'iduhum, syaitan kau pun menjanjikan seolah-olah awak umur awak panjang. Nah, jadi dalam tafsir katakan tulal umur. Jadi di angan-angan, di janji-janjian dari syaitan kau, di bisik-bisikan kau, taruh dia lah selagi sadang hidup kau. Ajolai lah mati awak kau, anak kau rasuah mabuk-mabuk tu puih awak dah. Pelai wadai kecil setan.
Karena kan di ayat sebelumnya itu kan mubah ciptaan Allah itu termasuk mubah agama Allah dengan kafir yang halal diharamannya dan haram dihalalannya dibalik-baliknya dari syaitan. Jadi syaitan memang banyak janji-janjinya. Jadi siapa banyak-banyak janji dan otaknya yang banyak itu adalah kawan di syaitan. Tiba di sekolah menjanjikan di sekolah, tiba di sekolah menjanjikan, tiba di suruh, tiba di kidah lah, lain-lainnya. Itu dijanjikan oleh syaitan seolah-olah manusia ku akan hidup selamanya. Itu yang ditawarkannya ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu janji-janji syaitan. Alai wa yumannihim. Syaitan ku memberikan panjang angan-angan. Nah, banyak angan-angan ini. Banyak berkhayal awak ni. Oh, bampu awak ni judi online awak ni ha. Manang awak, awak beli onda. Datu manang sudah tua beli oto. Manang sudah beli pesawat je. Alah jadi orang kayu je oleh tabang je. Ia mudik ke kamari. Itu nanti iming-imingan dia syaitan ke. Jadi memberikan iming-iming syaitan ke. Amun ko kalau lah banyak angan-angan awak ni ndak mau kuat apa ko ndak mau kuat singgo bayang-bayang apa ayo mau kuat bayang-bayang sepanjang badan jam panjang banalo bayang-bayangnya dari pada badan terbarale go kikiro jadi mangko dia di kanak-kanak awak kalau lah takatu awak itu berarti awak dalam jebakan syaitan karena syaitan ko memang ingin membuat awak cerita seolah-olah awak akan kekal selama-lamanya. Mengko dijanjikan syaitan tu nailal amal. Seolah-olah you akan bisa mencapai, akan bisa meraih angan-angan. Kadang-kadang tak logis, tak masuk akal. Itu ni syaitan selama hidup di dunia. Syaitan pun menawaran nak do nanti berbangki, nak do ge berbalik do, puih-puih ni lah kini. Nanti-nanti lo. Bila lo nanti mati lo kena cerita hidup je cerita lo. Cara berpikir seperti itu, itu adalah berpikir syaitan. Mengapa bangki ya wak, mati je lo nak hidup je fikir lo. Padahal kita kan perlu melakukan ibadah sebagai persiapan awak je nanti. Bahwa ada hidup setelah mati. Ada hidup yang abadi. Karena ada akhirat setelah dunia. Akhirat itu yang lebih baik, akhirat itu yang lebih kekal. Itu kajiawa di balik-balian dari syaitan. Nah syaitan ku karajoyo membalik-balian, memuta balian fakta. Siapa memuta balian fakta? Itulah bakawan dari syaitan. Walaupun syaitan tu menawarkan janji iming-iming carito yang bermacam-macam kayak gitu, bahas supaya awak terjerumus kenyo, tapi syaitan ku adolo takuit loh. Setan konyo takui ka orang-orang tertentunya. Ndak kasado orang lo do, sado. Sementaronyo kan target de adapenyo banyak dari hamba-hamba Allah dari manusia ku menjadi pengikutnyo. Masuk di dalam pengaruhnyo. Jadi setan ko ahli mempengaruhi orang, ahli menggoda orang. Ahli menjerumuskan orang, ahli menjatuhkan orang, ahli menyesatkan orang, ahli banyak dari syaitan kau. Banyak lo kelebihan syaitan kau tadi. Tetapi nan syaitan kau ada takut ke beberapa orang. Nah pertama dicari dari ciri-ciri orang yang ditakuti dari syaitan itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi siapa yang takut kepada Allah, bertakwanya kepada Allah, beribadahnya secara totalitas kepada Allah, maka mereka yang takut kepada Allah, maka syaitan pun akan takut ke ini. Itu nya. Bahawa takut awak kepada Allah. Takut awak kepada Allah, mendaki awak atau menjauh awak? Mendaki. Kalau takut karimau, menjauh. Jadi kalau awak ingin supaya dicintai oleh Allah Ta'ala, takwi awak kepada Allah, maka awak harus mendekatkan diri kepada Allah. Bacara mendekatkan diri kepada Allah, wa karajuan sagalona disuruh di Allah Ta'ala.
Itu cara pendekatan awak. Dan kalau awak mengarjun segalanya disuruh di Allah Ta'ala, maka Allah akan sayang kawak. Kalau awaklah disayang di Allah Ta'ala, awak dicintai di Allah Ta'ala, maka kemudian orang yang disayang Allah, orang yang takut kepada Allah, maka syaitan itu akan takut pontang panting lari. Jauh syaitan itu. Tak tahu mendakit-dakit. Maka tersabut di dalam kitab, termasuk dalam hadis, Umar bin Khattab itu adalah orang yang di samping disegani dengan manusia, ditakuti dengan manusia, ditakuti pula dengan syaitan. Tak tahu dengan syaitan mampi-mampi Umar bin Khattab. Di mau Umar bin Khattab lalu, di mau Umar bin Khattab, aduh, tak tahu mendakit-dakit syaitan itu. Tak tahu mampi-mampi syaitan itu banan. Maka, ikut menunjukkan bahawa pada Umar bin Khattab itu orang bagak. Tetapi pada malam hari, Umar bin Khattab nyomanangi, nyom beribadah kepada Allah. Istilahnya, lunak tulang-tulang eko malam hari itu untuk bersujud, untuk beribadah kepada Allah. Sehingga setiap malam setiap beribadah kalua ya mato. Mangko ado kelopak matonyo ko hitam ado tempe lai tempe mangganang ya mato sih. Itu Umar bin Khattab, yonyo baga, yonyo tegas, yonyo berwibawa di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab takut kepada Allah dengan cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah setiap malam. Mangko Umar bin Khattab tu ditakuti de syaitan. Di mabaradonyo Umar bin Khattab dah do syaitan dah. Nah, jadi takatulah awak baca roh awak supaya ditakuti syaitan, tak mampi-mampi syaitan kawak, tak manakit-nakit syaitan kawak. Caranya adalah takutlah kepada Allah. Takutlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan nanti bagi orang yang melanggar semua perintah Allah. Tasabbulah cele orang yang ditakuti di iblis itu adalah Ahmad bin Hambal. Jadi itu nanti disebut sebenarnya yang artinya poinnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh syaitan. Karena ada riwayat, ada anak kecil perempuan yang dirasuki di syaitan. Kan ada orang anu atau masuk akuan. Baswa wa'an masuk akuan, ada syaitan masuk di dalam diri itu. Bagak lah eh. Kadang-kadang kan banyak orang kerasukan itu. Tidak ingin nak mengecek dah. Suara lah berubah kan. Nah, curang gadang kan suara itu. Bagak di amping orang tanah gue. Kan tidak diri dia. Nah, kemasukan. Pernah saya kata melapor orang ke Ahmad bin Hambal. Cik Ahmad bin Hambal, keceng ke bili itu ke syaitan itu. Kirim dia terompam bo ke, sabui nama bo ke. Di mata raga ai. Tolong keluar dari anak perempuan itu tadi. Di mana ketujuh keluar ni? Mau dimuncul, di telingo, di kepala, di kaki, segala macam. Cuk keluar. Mandanga tak kata saya langsung takut di bili syaitan itu. Karena kenapa? Jadi poin yang pertama, orang yang ditakuti oleh syaitan itu adalah orang yang takut kepada Allah. Mangko nak taloknya menggoda-goda ada syaitan kau. Nak talok syaitan kau membisik-bisikan. Nak talok syaitan kau menyaksikan. Nak talok syaitan kau menjanji-janjikan. Janji-janji kosong. Janji-janji sesat. Jangan kau mengeceknya, kau membisik mandakiknya nak talok dek syaitan itu. Nah, itu jadi nampak tamu orang yang ditakuti di syaitan itu adalah orang yang takut kepada Allah. Maka termasuk disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari itu adalah Umar bin Khattab. Karena ditakuti Umar bin Khattab kok, karena memang Umar bin Khattab dia takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah, maka awak berusaha awak bahwa supaya awak terus mendekatkan diri awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mengarahkan segala suruh, menghentikan segala taga. Awak takut kepada Allah Ta'ala. Karena memang betapa awak itu butuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lain tak karena rahmat dan karunia Allah Ta'ala, kawak tak do mengamangau. Amangku awak seperti kini adalah karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian yang kedua, sia orang yang ditakuti di bilik syaitan.
orang yang ditakuti oleh setan ku adalah orang yang mukhlas atau orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Ba agamonyo ikhlas, ba ibadahnyo ikhlas, mengajinyo ikhlas. Mengajak orang kepada kebaikan itu ikhlas. Ndak maharok pujian manusia, ndak maharok pamor, ndak maharok popularitas, tetapi semuanya adalah ikhlas karena Allah. Dan ndak sombong loh. Karena kalaulah terjerumus ke sombong, maka kemudian itulah itu benar target dari setan. Itu ndak takui setan gaya. Tapi kalau beribadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia ro pujian orang. Bukan berbangga-bangga dengan ibadahnya. Dia meko itu itulah kami je sidinya itu nado na lain do kami na aktifnya kami je na rajin ne yo banana pakal berbangga-bangga dengan ibadah, sombong dengan ibadah nado terus lain. Tapi itu masuk di bilik setan. Dari beli dia perlu nari mana gah nurang bayi badek tu bayi badek dah nak bayi badek je lah taruh. Tetapi nyu bayi badek sombong tak kabur je badek Allah tu. Itu nak mancur ni badek awak. Itu nak dinginan dari iblis setan bawa supaya menjadi orang yang sombong. Kalau lah sombong tu, itulah mampu di badek awak. Dah longih awak. Apalagi ria, kan kaji awak sebelum ria itu akan menghapus ibadah awak, membatalkan ibadah awak. Kan termasuk syirik kecil nama itu. Karena awak beribadah dah karena Allah Ta'ala, beribadah lah karena pujian dia orang, lah karena maruh anu, atau termasuk berarti awak syirik dia akibat namanya ibadah awak tu ria. Terhapus ibadah awak kasadoi, berbangga-bangga memanggaan ke orang. Alah berinfak bersedekah kalaulah ria takat sombong awak tu de magia tu mah padahal itu zakat ko kewajibannya de kan yo miliki harato sampai sanisap lah sampai holnyo aku dem berbangga-bangga lo sombong nyo remik kalau orang lain nyo lecik kalau orang lain la bantu nyo lo kamu nolong kece kala la sipai Tuhan lo nama itu nama la syirik dengan asma dan sifat nama itu. Lah bantunya lah nak menyelamatkan manusia. Kalau nak dia membantunya, nak ada piti zakat, dia amo popel lah. Zakat itu adalah hak mustahik, hak orang lain. Berbangga lah je tu. Anak doja lah itu. Nah, anak takut ke setan ke itu langsung. Tapi bangga-bangga lah. Tapi cik, you engkau nan santiang, engkau nan hebat. Bangga-bangga lah dengan ilmu. Lah bantunya lo nan santai ilmu tu lah dia nama dakwah tunya lah dia ceramah tunya populer dan terkenal ko salah macam eh. Kalau lah kayak gitu berarti lah hilang keikhlasan. Mengko berdoa kepada Taala, mengko perlu awak menjadi hamba yang ikhlas, hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar. Tiku tu je poin itu. Awak berharap di tempat-tempat mustajab tu minta kepada Taala bahawa bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Bahawa supaya ikhlas awak dalam beribadah. Termasuk majana awak ikhlas awak majana awak. Masuk awak melayani suami ikhlas awak melayani suami awak. Tak cemburut mengurut duit. Lalu kemudian lagi sabar. Sabar terhadap semua ujian yang Allah beri itu minta awak kepada Allah Ta'ala. Karena memang itu memang tidak mudah menjadi orang yang syukur, menjadi orang ikhlas, menjadi orang yang sabar. Orang mau uji orang tua ketika dagih nikmat, dagih karunia, sombong lah. Itu ini tuh ingin membuktikan orang tua dagihnya kekuasaan, dagihnya harato, dagihnya kelebihan ilmu ketika nya sedang beradu, sedang mempunyai piti adu, pangkit ado harato ilmu ale cukui diuji di sini. Di sini itulah tak kadang-kadang dia akses sekolah ala mudah, banyak kesempatan bisa terjerumus. Di sini bisi setan. Di sini setan ko masuk. Ada orang nang kayu ko lewat sana piti mah. Dia piti ko dia ameh kameh dia piti menjadi ajo ne. Ada ketujuh ne bisa dilakukan. Di sinan bisa-bisa setan. Tetapi bagi orang yang ikhlas, nak talok setan mampi-ampi ya do. Nak talok setan bisa-bisa do. Nak taloknya mandakit.
Maka beribadah awak beribadah dalam ikhlas. Bikalau awak beribadah dan ikhlaskan Allah Ta'ala, dia kena maruah-ruah orang lain, awak beribadah mah. Aduan mungkin mah. Aduh iku ke, aduh itu ke, kan bisa pemandapik. Oh, kena maharuan sesuatu, ada mandapik sesuatu, baik datang awak, itu ala kabua gambar. Kabua gambar. Dia mararuk mana pesa tu payo kesenan tu orang maduan ko kuma dapik ko wa kan manujo tu berarti ndak ikhlas wa ibadah. Kalau lain ndak ikhlas, ha di sinan masuk iblis tu tadi, di sinan masuk syaitan. Karena syaitan tu takdirnya adalah kepada orang yang ikhlas. Maka dalam surah Al-Ikhlas wa memang ndak ada kata-kata ikhlas di dalamnya itu. Karena ikhlas tu memang itu di perbuatan awak. Wal nanta tulih nak doro namo surah Al-Ikhlas, tapi nak do bacaan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Padahal di dalam surah-surah yang lain namo surah itu ada di dalam ayatnya. Ya tidak? Sementara di dalam surah Al-Ikhlas ndak ada kata-kata ikhlas tu. Begitu bana nan ikhlas ko ndak banampaan eda. Ndak ba wujud eda, ndak ba bantu, ndak ba rupo. Nah, jadi makanya ikhlas memang di dalam hati awak. Itulah nawa jago tadi nawa rawat bahasa payo ibadat awak ikhlas semata-mata karena inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Segala sesuatu yang diperintahkan kawa wa karjon ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi samato-mato karena Allah. Jadi nama nawa karajuan itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Do kano yang lain-lain. Da do di wasabok kano yang lain. Aiko nawa jago tawi. Alai nang katigo nang ditakuti dibili setan tu adalah orang yang alim. Orang yang alim, orang yang berilmu. Mangku awak mengaji awak, bakaji awak, baraja awak, alim awak. Mangku orang yang alim kuah ditakuti dia bilih. Tak tahu bilih mampir-mampir. Lalu je orang alim, lalu je orang berilmu. Anak tahu dia bilih setan tu mampir-mampir. Sementara orang nak ahli ibadat, lalu beribadat, ahli ibadat tu tapi nak ada berilmu, nak ada ilmu itu. Mangko kemudian nak takui iblis setan tu dia dah. Mangko perlu tarik mengaji sampai awak beribadai, awak berilmu lo mengaji awak ulang-ulang kaji awak supaya awak mendapat pencerahan. Karena al-iktisaru ala sunnah khairun minal iksari alal bid'ah. Jadi walaupun awak seketek dalam artian pengamalannya, tetapi awak mengerti dengan yang wa amalkan itu adalah berdasarkan kepada ilmu, ada kajiannya, ada rujukannya. Daripada banyak tetapi banyak yang salah-salah dek karena ndak ada ilmu ada-ada, kemudian bisa saja terjadi penyelewengan. Maka di situ pentingnya orang berilmu. Maka orang berilmu itu ditakuti, dibilih. Takut setan kok ndak taluk setan mampir-mampir. Jangan takatule sarang lalu ya. Lalu je ahli ilmu tu, orang berilmu tu. Maka kemudian iblis takut je. Maka di dalam hadis itu kategori katakan al ulama warasatul anbiya, tu ulama tu adalah pewaris nabi. Berarti kan orang berilmu namanya. Tapi orang berilmunya ulama tu adalah orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena memang al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samaratin. Ilmu tanpa amal sama seperti pohon tanpa buah. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu, apalagi yang mengamalkan ilmunya, itu ditakuti, dibilih. Orang sarang sama yang, tapi orang bodoh, orang jahil, nyu'abid, ahli ibadah, tapi tidak berilmu dah. Pokoknya ibadah-ibadah aja. Hama kau tidak takut dia bilih dia. Biarlah lalu orang sebegitunya penghormatan kepada orang berilmu.
Kok banyak sekali ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan orang yang berilmu itu kelebihannya itu sama seperti bulan purnama pada malam bulan pertama sama seperti bulan pada malam bulan purnama. Jadi orang yang berilmu itu seperti bulan di malam bulan purnama atas segala bintang-bintang. Jadi itu kelebihan bara banyak bintang tuh. Nah, tapi kalau lah ada bulan purnama anu tuh bulan amako terang deh. Karena orang yang berilmu itu adalah menerangi bahasa wae suluh bendang. Suluh bendang ko ba nyoka menjadi panjuluh. Tahu jo nama suluh jo tagah. Dan masuk yang kampenyo yang ditakuti di bilis setan itu adalah ahli fikih. Orang yang mengerti hukum halal jo haram. Kan di sebelumnya kan disebutkan tu iblis ko kan karaja bawa mau bubah agama Allah. Abas payo diubah menjadi kafir yang mahalal di haramnya nan haram di halalnya nan suruh di tagahnya nan tagah di suruh itu kan dia pilih ulama ahli fikih termasuk adalah orang yang tahu dengan halal dengan haram tahu dengan mana suruh nama nan tagah mana mulia mana tidak mulia maka orang ahli fikih di dalam kitab lubabun hadis dikatakan faqihun wahidun mutawarri'un seorang ahli fikih bahasa wali fikih ko faqih faqihun faqih itu ahli fikih nama jadi mangko orang menyebut faqih itu adalah orang yang ahli fikih faqihun wahidun mutawarri'un orang yang paham agama ahli fikih satu orang saja kemudian nyawara asyaddu min syaitan paling ditakuti de syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in ditakuti oleh syaitan paling sangat ditakuti de syaitan dan bandingkan satu ahli fikih lebih ditakuti de syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah nyo sungguh-sungguh saja tapi nyo bodoh walaupun nyo warok banget. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Lubabun Hadis. Jadi mengkonyo itu kelebihan mengko baraja awak mengaji awak tarui sehingga awak bisa paham awak mengerti jo agamu. Karena itu termasuk disebutkan dan ditakuti di syaitan. Nak tahu syaitan mampu-mampu awak. Nak tahu syaitan itu berbisik-bisik ke awak. Atau tanya diri awak. Oh diri awak kok masih bahasa sarang dia pilih. Berbisik-bisik dia pilih kok. Masih digoda-goda awak. Masih dirayu-rayu awak. Nah, berarti awak alun dakik kepada Allah. Atau awak alun alun ikhlas atau wa alun alim atau wa alun ahli fikih. Ala, nang kalimo yang ditakuti de iblis setan itu adalah orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang selalu berzikir itu nak taluk syaitan bili mampampi dia tak panggang bili itu kalau membaca istighfar wa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bacaan-bacaan zikir awak berzikir awak kepada Allah Ta'ala itu sampai awak menenangkan jiwa awak, hati awak, batin awak, diri awak, tanang jiwa awak adanya, sanang awak adanya, ingin awak kepada Allah, berzikir awak kepada Allah. Nah, orang yang berzikir, ahli zikir itu adalah termasuk orang yang ditakuti di syaitan. Dan kalau syaitan mampu-mampu, mandakinya tabakai. Nah, itu yang disebut dengan tabakai bini itu tadi. Nah, termasuklah orang yang sujud sajadah
Jadi ketika kau membaca surat sajadah, lalu kemudian dia sujud, langsung pontang panting bila lari, bila syaitan tu tak pakai-pakai. Oi, wayoi, wayoi. Ambo dulu di suruh ambo nak namu. Ayo merasa doa. Kiro eh dojo manusia ku kiro eh. Masih sujud sajadah eh. Itu gambaran betapa iblis itu takwi kepada termasuk orang yang takwi kepada Allah. Takut kepada orang yang ikhlas, takut kepada ahli zikir, ahli fikih dan orang yang alim. Maka bagi awak, segala sesuatu untuk membentengi diri awak, menjaga diri awak dari godaan syaitan itu cara awaknya. Karena nama syaitan konyo gagai. Ni tahu gagai. Gigih nama bantian tiro alun tergoda walai, alun terjerumus walai, alun sasek walai, alun hancur walai. Ha, bermacam-macam bisik ada setan ko. Dumbu ela joharato, dumbu ela jabatan, harta tahta wanita dan segala macam ela. Ba acaro de awak tu hancur. Ha, maka setan tu ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan itu merayu-rayu awak, menjanjikan, mengiming-imingi, membuat awak banyak angan-angan, tak masuk di dunia aku, ha? Wa ma ya'idumu syaitan illa gurura. Segala yang dijanjikan oleh syaitan itu semuanya adalah kebohongan belaka. Nak dodo angan-angan semata. Disabuin Allah Ta'ala. Ingatlah ya, aku diperingatan, dikunci Allah Ta'ala. Wa ma ya'iduhum وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا. Dan dijanjikan ni setan tu tipu muslihat ini. Menghancurkan awak tu kebohongan ke sadu. Bohong selalu nak dibisikkan setan tu kawak. Kan banyak parang batin awak, jiwa awak, pikiran awak. Ada bisik-bisik tu. Baca ya. Wambik tu indah. Wambik kau kesempatan kau. Tahu ya lah kecik setan tu cik bilik kau. Tahu ya lah bilolo lah je. Semua yang dijanjikan oleh syaitan itu semuanya adalah kebohongan. Semuanya adalah tipu daya, tipu muslihat. Gurur. Gurur. Wa tambah ayat. Ayat 121. Ula'ika ma'wahum jahannam. Mereka ini. Nan terjerumus oleh iblis syaitan itu tadi ya. Nan syaitan-syaitan. Termasuk orang yang menjadi pengikut syaitan. Penghamba setan atau orang yang terpengaruh tergoda oleh setan, mereka ini disebutkan ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Mangkuwa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan setan dan terkutuk. Ndak boleh tampil kecuali awak berselindung kepada Allah. Kalau tidak, tergoda awak oleh syaitan, terjumus oleh syaitan, alai. Di neraka jahanam awak dilataan. Alai, disabuian. Wala yajiduna anha mahisa. Kalau lah masuk ke dalam neraka jahanam tua, tidak ada tampil keluar, tidak ada tampil pain, tidak ada tampil menyimpang ke kamar, kamu belok oleh Allah terjumus di sini. Kalaulah menjadi pengikut syaitan, kalaulah sekali menjadi pengikut syaitan, maka kemudian awak akan masuk neraka jahanam dan kemudian tak bisa lari lagi. Maka berlindung awak kepada Allah Ta'ala, berdoa awak kepada Allah Ta'ala, yo tajago awak ni, terlindungi awak, jauh awak dari demikian. Dan semoga awak menjadi orang yang dekat kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Menghambakan diri semata-mata karena Allah, beribadah semata-mata karena Allah, kemudian menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang tulus, benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kok mengaji awak karena tangkap suruh awak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tarwih awak baraja, punya ilmu awak, berilmu awak karena banyak kelebihan orang berilmu, paham lu awak jo kajian fikih. Lalu kemudian awak selalu berzikir kepada Allah. Itulah cara awak melindungi diri awak. Semoga awak tak jago dari segala fitnah dunia. Banyak fitnah dunia yang membuat awak kemudian hancur. Salah satunya adalah syaitan yang tarik membisik-bisikan hal demikian kepada awak.
karena memang dikatakan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aku nama waswasangka diri awa, membisik-bisikan, dan jin-jin manusia gai, hadura membisik-bisikan, impotemen lah di HP lah, di WA lah, ikut semacam, bermacam-macam dia nak muncul nanti bo. Semoga hati awak nama balik-balik ku sambit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, tetapkanlah hati ambo, ya Allah, kokohkanlah qomillah ati agamamu, ya Allah, dan selalu berada di dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian ulang kaji awak kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.